masak. Mau goreng nani ya, Mang? Dangder, dangder. Goreng dangder. Karak ya, supir ya. Sopir truk masak dalam kabin. Memiliki profesi sebagai supir truk melewati ratusan kilometer jalan raya tentu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dalam sela kesibukannya, mengemudikan truk yang membawa logistik, tidak jarang para supir truk ini rehat sejenak di sebuah warung untuk istirahat sekaligus makan dan minum. Tidak jarang, pengeluaran supir truk ini pun cukup banyak dalam satu kali perjalanan. Baik untuk membeli makan hingga menikmati kopi. Terkadang ada saja kendala yang tiba-tiba terjadi. Demi bisa membawa uang lebih banyak ke rumah, tidak jarang banyak yang memilih untuk berhemat. Salah satu cara berhemat ialah dengan masak sendiri di dalam kabin truk. Hal ini terlihat dalam unggahan akun Twitter Jawa Shitpost pada Selasa 3 Januari 2023. Terlihat supir truk ini sedang masak gorengan dalam kabin sambil menunggu antrian. Idenya dalam berhemat ini pun menuai banyak tanggapan dari netizen. Ya, termasak. Mau goreng nani ya, Mang? Dangder, dangder. Goreng dangder. Karak ya, supir ya. Nah, posisi hujan, masak ya.